sih mesin cuci rembes. Nah, biasanya mesin cuci rembes itu karena lubang air yang ini, itu entah itu kletnya keganjel kotoran, entah itu keganjel uang logam, biasanya klepnya nutupnya kurang rapat. Jadi untuk membersihkan klep, entah itu mesin cuci, entah itu mesin cuci lubang 2 atau lubang 1, kurang lebih cara kerjanya sama. Cuman kalau lubang 1 seperti ini merek Electrolux. Ini lubang 1, jadi posisinya dia ada di samping seperti ini. Jadi ini yang diputar. Ini kabel saya potong biar tidak ganggu. Sebenarnya sih ini memang bukan masalah rembes, karena sebenarnya ini mau dirubah dari lubang 1 otomatis ke cuman di sini sekalian saya ingin bikin panduan tentang mengatasi mesin cuci yang rembes. Nah, jadi ini dibuka nih. Dibuka terus klepnya dikeluarin. Nah, ini ada airnya, ada kotorannya. Jadi ini dibuka, karetnya dikeluarin. Dikeluarin dan apa? Ini selain untuk mengatasi rembes, ini juga untuk mengatasi kalau mesin cuci tidak bisa dibuang airnya juga dari sini. Biasanya dia kesumpel kotoran, jadi biarpun otomatisnya ditarik karena ada kotoran, dia tidak mau keluar airnya. Ini sebenarnya mau dirubah untuk manual ya, bukan masalah di pembuangan air. Kotorannya sangat banyak. Tuh, kotoran sangat banyak sampai mampet ya. Setelah kotoran dibersihkan, cek bagian ujung dari klep ini masih ada bibirnya apa tidak. Seperti ini terlihat masih normal. Jadi kalau terlihat masih normal, langsung aja dikembalikan ke tempatnya. Lagi seperti ini, karena tangan saya nggak bisa megang dua-duanya. Video saya tutup dulu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berlangganan ya. Baik, jumpa lagi dengan saya. Mau nerusin video yang tadi. Kali ini mesin cuci Electrolux mau dirubah jadi manual, tapi untuk cuci aja, jadi nggak pakai untuk pengering atau spinnya. Nah, di sini untuk pemula bisa melihat di belakang itu ada tabelnya atau ada diagramnya. Bukan hampir ya, semua produk mesin cuci hanya dibawain tabel di belakang bodi masing-masing. Cuman di sini saya tidak, ini kabel di atas, ini yang ke atas sudah saya putus. Jadi ini saya tinggal ngurutin yang di bawah. Yang di bawah ini ada kabel biru merah. Yang birunya ini telur asin, merah sama kuning. Terus dilihat ke kapasitor, itu ada merah sama kuning.
Terus untuk mengetahui mana listrik langsung, itu kita ngelihat dari kapasitornya aja. Ini untuk patokan mudahnya. Jadi ini kapasitor kuning sama merah, kita urutin kapasitor larinya kemana. Nah, ini larinya ke sini. Terus yang kuning diurutin, ini larinya ke sini. Jadi di sini saya simpulkan untuk listrik langsung dari dinamo itu dapatnya ke telur asin yang ini. Nah, jadi seperti ini. Telur asin, terus yang coklat ini ke atas langsung ke timer. Kalau untuk merubah ke mesin cuci aja, untuk nyuci aja, di sini yang diperlukan hanya timer. Timer untuk nyuci di sini saya disediain sama tuan rumah dengan yang 3 kabel. Nah, di sini biarpun water drainnya normal, tuan rumah tidak mau menggunakan water drain. Jadi ujung selang nanti disambung pakai selang. Jadi kalau dipakai nyuci itu di angkat ke atas selangnya. Jadi untuk ngunci airnya biar nggak keluar, ini untuk klepnya udah saya buat seperti ini. Jadi hanya untuk penutup. Jadi untuk penutup aja di sini ya, tidak dipakai untuk buang air, buang apa nahan. Di sini cuma untuk nutup. Ini air sudah tidak keluar ke samping, keluarnya sudah ke bawah sini. Jadi bagian selang nanti disambung ujungnya. Nah, karena ini saya tidak mungkin mengerjakan pakai tangan satu, ini saya cukupkan apa saya taruh, tapi enggak maksimal hasilnya. Yowes, kalau gitu nyambung lagi. Sekarang posisi kabel sudah saya sambung-sambung dan sudah saya putus-putus, saya buang-buang. Ini sudah selesai. Nah, ini jadi tadi yang dari dinamo itu kan 3 ya. Lanjutin video yang tadi. Kalau yang mengikutinya telat, simak video sebelum video ini. Biru, merah, kuning, ngikutin ke kapasitor. Nah, dari sini tinggal ngikutin yang dapat ke kapasitor yang mana, di situ bisa disambung dengan mudah. Jadi yang kabel yang masuk ke selongsong ini juga nggak perlu diputusin semua, udah biarin nempel di atas. Tinggal ngurutin dari bawah. Tinggal ngurutin dari bawah, dan ini sudah saya pasang. Nah, untuk kabel 3 timer yang dapat listrik langsung, ini yang coklat biasanya dia dipisah tersendiri. Nah, seperti ini. Untuk yang ke kapasitor biasanya dia ngumpul seperti ini. Oke, ya wes, ini udah saya sambung-sambung dan udah saya tes, tinggal bikin dudukan timer. Oh, ini belum saya tes. Jadi ini udah saya tes. Itu arah ke, dan sekarang arah ke sebaliknya. Sekarang saya tinggal merapikan dan bikin dudukan buat timernya. Untuk timer yang model seperti ini, nanti jangan kaget kalau ada percikan api, itu normal karena peralihan setrum. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa share dan berlangganan di channel Adi Trio Muhammad.